karyawati gerai isi ulang pulsa Dewa Refill di Jalan Salim, Batubara, Kupang Teba, Teluk Betung Utara, menjadi korban perampasan handphone 6 Februari 2022. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pemuda menggunakan sepeda motor berpura-pura hendak membeli pulsa. Saat korban lengah, dengan cepat pelaku menggasak handphone Oppo A37 milik pegawai gerai yang terletak di etalase. Anggun, selaku korban, menjelaskan pelaku datang untuk mengisi pulsa sebesar Rp25.000. Pelaku terkesan berani karena saat beraksi tidak menggunakan masker sehingga wajah terlihat jelas dengan ciri berbadan kekar, pendek, dan berkulit hitam dengan mengenakan baju warna merah. Kejadiannya malam minggu, itu jam 9 kurang, gak tau kurang berapanya pastinya. Dia itu pertama isi pulsa, datang sini, jalan dari sana, dan ke sini katanya, "Mbak, isi pulsa," kata dia. Terus kata saya, "Pulsa ya, iya." Aku tanyain nomornya, nomornya berapa, disebutin nama di nomornya, aku sebutin ulang. Terus, tapi pulsanya tuh belum saya tembakin kan. Iya. Kata dia, mau isi berapa, isi yang 25, kata dia. Udah, ngomongin 27, kan bayar udah 7. Iya. Terus, katanya, dia nyediam aja. Aku tungguin kan, duitnya belum. Habis itu, dia sambil ngeliat-ngeliat sana, aku ngeliat dikit, terus HP-nya langsung diambil. Langsung dijamret gitu ya. Tapi pulsa belum sempat diisi. Belum. Saat dikejar warga, pelaku berhasil kabur dengan rekan yang sudah menunggu di sepeda motor. Randy Mahardika melaporkan.